mengenal sistem transaksi dua langkah, artinya adalah sistem transaksi tanpa melalui cek dan bayar. Kita akan terapkan untuk sistem transfer bank. Kita klik BCA, kita masukkan nomor rekening, kita input nominal yang akan ditransfer. Contoh di sini 10.000, kita teruskan. Pada langkah ini server memvalidasi nomor rekening apakah sudah valid atau belum. Hasilnya akan dikirim ke HP. Jika data sudah benar, bisa diteruskan dengan melanjutkan proses berikutnya. Langkah selanjutnya, server akan memproses transfer sesuai dengan data yang telah divalidasi sebelumnya. Server telah selesai melakukan transfer dan akan dikirim ke HP. Seperti yang ada di layar HP, transfer telah berhasil dilakukan. Selanjutnya, detail transfer yang telah dilakukan bisa dilihat di HP dengan melihat histori transaksi. Kita cek di info detail, hasilnya seperti itu. Jadi sistem transaksi dua langkah sangat efisien dan sangat membantu pekerjaan kita. Bagaimana cara settingnya? Kita ikutin video selanjutnya. Tetap bersama Mahanani Media.
Baik kawan, tahap awal kita lakukan pengujian APK dulu ya. Kita tes isi pulsa reguler dulu. Ini kita masukkan pulsa nomor tujuan. Kita lanjutkan. Kita pilih yang 5.000 saja, kita kirim. Perhatikan di layar nanti akan ada masuk ya. Nah, itu sudah masuk di server, sedang proses. Kita tunggu proses berhasilnya. Nah, itu sudah berhasil. Sudah berhasil. Nah, di HP, di APK juga sudah ada reply sukses ya. Kita klik OK. Nah, ini ada report transaksi. Kita kembali. Nah, di sini kita cek status history ya. Kita klik aja, kita lihat di pin info. Di paling bawah ada status suksesnya, reply sukses ya. Oke, transaksi isi pulsa sudah berhasil. Selanjutnya coba kita tes tagihan PLN. Kita cek tagihan dulu, kita masukkan ID. Kita lanjutkan. Kita kirim. Kita lihat di layar seperti apa. Nah, sudah masuk itu. Di layar pesannya tagihan belum tersedia. Maka gagal karena tagihan per periode bulan ini belum keluar, sudah terbayar sebelumnya. Baik, ini cek PLN. Berikutnya coba kita cek lagi Telkom. Kita pilih menu internet. Nah, internet kita pilih IndiHome, cek Telkom. Kita masukkan ID. Kita lanjutkan, kita kirim. Tunggu beberapa saat, lihat di layar itu sudah masuk di layar. Oke, sudah ada reply, sama statusnya adalah tagihan sudah terbayar. Di APK juga ada reply, tagihan periode ini belum keluar karena sudah terbayar. Selanjutnya coba kita tes top up e-money atau e-wallet ya. Pertama kita pilih icon ShopeePay, kita pilih nominal 10, terus kita masukkan nomor Shopee, kita lanjutkan, kita kirim. Perhatikan di layar sudah masuk Shopee, sedang proses transaksi. Nah, itu sudah berhasil ya. Nah, di APK juga sudah ada replay, Shopee berhasil. Nah, ini yang di HP juga sudah masuk Shopee-nya ya. Nah, ini ya reportnya. Baik, untuk Shopee atau e-wallet atau e-money sudah clear. Selanjutnya kita coba transaksi produk transfer bank ya, pakai BCA. Mengenal sistem transaksi dua langkah artinya adalah sistem transaksi tanpa melalui cek dan bayar. Kita akan terapkan untuk sistem transfer bank. Kita klik ke BCA, kita masukkan nomor rekening, kita input nominal yang akan ditransfer. Contoh di sini 10.000, kita teruskan. Pada langkah ini server memvalidasi nomor rekening apakah sudah valid atau belum. Hasilnya akan dikirim ke HP. Jika data sudah benar, bisa diteruskan dengan melanjutkan proses berikutnya. Langkah selanjutnya, server akan memproses transfer sesuai dengan data yang telah divalidasi sebelumnya. Server telah selesai melakukan transfer dan akan dikirim ke HP, seperti yang ada di layar HP. Transfer telah berhasil dilakukan.
Selanjutnya, detail transfer yang telah dilakukan bisa dilihat di HP dengan melihat histori transaksi. Kita cek di info detail, hasilnya seperti itu. Jadi sistem transaksi dua langkah sangat efisien dan sangat membantu pekerjaan kita. Baik, ke APK sudah clear kawan-kawan. Kita lanjutkan fitur kedua, yaitu transaksi menggunakan WA. Baik, kita close dulu APK-nya, kita tutup. Coba kita buka WA. Oke, nah ini tadi nomor senternya ya, nomor senternya. Pertama kita coba tes cek saldo, ketik S. Perhatikan, itu sudah ada. Nah, saldo replaynya sudah masuk. Terus coba kita cek tes harga ya, tes cek harga. CH.PLN. PLN itu token PLN ya, kita kirim. Perhatikan replay-nya, itu kode PLN harganya segini-gini sudah bisa. Coba kita sekali lagi cek harga CH Indosat ya, Indosat itu IR, kita kirim. Tunggu beberapa saat. Nah, seperti itu sudah ada replay. Jadi dari sisi WA sudah ada respon dan bisa berjalan dengan normal. Coba kita isi pulsa melalui WA. Contoh kita akan isi pulsa Rp1 ya, Rp1 ke nomor Tri aja. Kita kirim, perhatikan replay masuk, perhatikan di layar. Oh, Tri 1 tidak tersedia ya, gagal. Oke, kita isi nominal lain, kita isi nominal lain, contoh kita kirim, perhatikan di layar sudah masuk. Kita tunggu responnya, sedang diproses. Untuk pulsa ini berlaku nasional ya, di seluruh Indonesia bisa dipakai ngisi nomor kemanapun. Itu laporan sudah berhasil dan pulsa sudah masuk. Jadi transaksi melalui WA itu sudah berjalan normal. Coba kita tes cek rekap laporan, kita kirim. Nah, itu. Jadi rekap transaksi yang kita lakukan pada hari ini adalah itu. Baik kawan-kawan, semua sistem di server ini, baik melalui APK maupun melalui WA, itu sudah bisa berjalan dengan baik. Selanjutnya kita masuk ke tahap packing ya. Kita sebentar lagi kita packing dan mudah-mudahan cepat selesai, dan hari ini juga kita akan kirim.